Halo kawan-kawanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita mau melakukan pemotongan ya. Ini kita lakukan cangkok di sini. Nah, ini karena dirasa kepanjangan, jadi ini mau kita potong karena cangkoknya sudah mulai tumbuh ini. Ini akar-akarnya sudah mulai kelihatan. Sekarang waktunya kita lakukan pemotongan. Nanti ini calon mame ini ya. Oke, langsung saja kita lakukan pemotongan. Kita siapkan gergaji untuk memotong ya. Kita potong sini ya. Oke ya kawan-kawanku semuanya, beginilah hasilnya setelah tadi kita lakukan pemotongan ya. Seperti ini ya. Setelah kita lakukan pemotongan, ini mau kita taruh ke pot atau enggak ke tempat media ya. Mau kita taruh di sini nanti. Ini kita lihat. Nah, ini akarnya sudah mulai keluar ini. Ini pertanda bahwa A1 hasil cangkok ini sudah dinyatakan hidup ini ya. Oke, langsung saja kita pindah ke media sini ya. Oke, ini medianya sudah ada. Sekarang kita pindah ke sini ya. Kita taruh di sini sekarang. Oke, ini kawatnya untuk tali kita lepas dulu ini. Kita potong aja. Seperti ini ya, akar-akarnya ya. Akar-akarnya seperti ini, melingkar, sudah keluar semua akar-akarnya, hasil cangkok ya. Ini kemudian kita taruh di sini. Ini kita masukkan pelan-pelan ya. Kita masukkan pelan-pelan. Oke ya kawan-kawanku semuanya, beginilah hasilnya setelah kita pindah tempatnya ya. Tempatnya setelah kita pindah seperti ini hasilnya. Nah, kemudian untuk cabang-cabang yang tidak kita perlukan, sekalian kita lakukan pemilihan cabang ya. Kita potong aja. Kemudian di sini juga kita lakukan pemotongan. Nah, sini. Ini jangan. Oke,
Oke ya kawan-kawanku semuanya, cukup sekian. Nanti kalau pertumbuhannya sudah subur lagi, baru kita lakukan pengawatan. Jadi kita lakukan tahap demi tahap, jangan langsung sekaligus, nanti kasihan tanamannya stres. Ini batangnya ini wahong, ini sambungannya ini sancang. Jadi wahong sisip sancang ini ya. Oke kawan-kawanku semuanya, terima kasih sudah menonton video ini dan salam satu hobi.